datang di SBMPTN tahun 2015. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. SBMPTN 2015 diikuti oleh 74 PTN Daya tampung SBMPTN minimal 30% dari total daya tampung di setiap program studi masing-masing PTN. Keunggulan SBMPTN. Prinsip seleksi SBMPTN adil, akuntabel, dan transparan. Persyaratan mengikuti SBMPTN terdiri dari syarat pendaftaran, syarat penerimaan, ketentuan pilihan program studi di SBMPTN 2015. Biaya seleksi SBMPTN yang ditanggung peserta sebesar Rp100.000 bagi peserta bidik misi tidak dipungut biaya seleksi. Pendaftaran SBMPTN dimulai pada 11 Mei 2015 dan ditutup 29 Mei 2015. Ujian tertulis dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2015 terdiri atas TKD Saintek, TKPA, TKD Sosum. Ujian keterampilan jika mengikuti dilaksanakan pada Rabu dan atau Kamis tanggal 10 dan atau 11 Juni 2015. Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara online pada laman ini adalah tampilan utama dari laman SBMPTN 2015. Langkah pertama, pastikan Anda punya pasangan KAP dan PIN untuk login. KAP atau kode akses pendaftaran terdiri dari 12 deretan angka, sedangkan PIN atau personal identification number terdiri dari 16 deretan angka. Terdapat 4 menu utama yang dapat dipilih. Belum mempunyai pasangan KAP dan PIN? Sudah punya KAP tapi belum punya PIN? Peserta bidik misi sudah lulus seleksi dalam SNMPTN 2015 tapi ikut SBMPTN 2015? Sudah punya pasangan KAP dan PIN? Bagi Anda yang belum mempunyai pasangan KAP dan PIN, klik di sini. Tulis nama lengkap Anda harus sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Tanggal lahir dan masukkan CAPTCHA berupa rangkaian huruf. Laman ini bagi Anda yang dinyatakan lulus SNMPTN 2015 tetapi juga mendaftar di SBMPTN 2015. Masukkan KAP yang tertera pada kartu peserta SNMPTN 2015. Masukkan CAPTCHA. Laman ini diperuntukkan bagi pemohon bidik misi
yang dinyatakan lulus SNMPTN 2015 tetapi mendaftar di SBMPTN. Masukkan KAP bidik misi dan PIN. Isikan CAPTCHA. Ingat, bagi Anda yang sudah dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2015 dan mengikuti ujian SBMPTN 2015, Anda akan kehilangan hak penerimaannya di SNMPTN 2015. Klik daftar. Muncul slip pembayaran biaya seleksi SBMPTN 2015. Pada slip pembayaran tertera kode pembayaran terdiri dari 11 angka. Pada slip pembayaran juga terdapat KAP, PIN, nama, dan tanggal lahir calon peserta. Pembayaran dapat dilakukan di salah satu bank, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Jangan lupa, pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal dan waktu yang tertera pada slip pembayaran. Jika tidak, Anda harus mendapatkan pasangan KAP dan PIN yang baru. Setelah mempunyai pasangan KAP dan PIN, serta sudah membayar bagi peserta non-bidik misi, klik di sini untuk melengkapi data pendaftaran. Masukkan KAP, PIN, dan klik login. Siapkan soft file pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 atau ukuran 400x600 pixel. Masukkan foto Anda dengan mengikuti petunjuk berikut. Anda bisa mengatur posisi foto menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Jika foto yang tampil sudah sesuai dengan persyaratan, klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi borang biodata sesuai yang disediakan. Jika sudah, klik simpan. Berikutnya, Anda dapat mengisi borang informasi pendidikan sesuai dengan yang disediakan. Jika sudah terisi, klik simpan. Halaman berikutnya, isikan pilihan program studi dengan urutan sesuai yang diinginkan. Perlu diingat, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Pastikan bahwa data yang ada pada borang konfirmasi sudah benar. Jika sudah benar, klik setuju. Tahapan terakhir, jangan lupa cetak kartu pendaftaran. Setelah kartu dicetak, Anda tidak dapat mengganti data. Ingat, kartu ini harus dibawa pada saat ujian tertulis atau ujian keterampilan. Pada kartu ini tertulis lokasi ujian tertulis, lokasi ujian keterampilan jika mengikuti ujian keterampilan, waktu pelaksanaan ujian tergantung dari kelompok ujian yang Anda ikuti. Jangan lupa tulis juga alamat pada saat mengikuti ujian. Terakhir, bubuhkan tanda tangan dan nama terang di sini. Anda wajib melihat lokasi ujian tulis atau ujian keterampilan satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Simpan kartu pendaftaran Anda dengan baik. Hasil ujian akan diumumkan pada. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman resmi SBMPTN.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Halo SBMPTN. SBMPTN, satu semangat kebersamaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN. Bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih. Cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun.